Untungnya nggak ada, untungnya nggak ada maju. Memang yang bagus gitu. Kambing sing isih terah itawa, untune ngarep ngisor iki kudu maju. Oh, sing sik apik ya, Pak Firman, Pak. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Selamat datang kembali bersama Mas Eko Ternak Kambing Channel, channel wong ngingon-ngingon, channel wong Jawa, channel wong biasa. Perbelantian dan perwedusan juga perkambingan dunia itu. Kali ini, Bro, saya akan mengantarkan teman saya Pak Suprianto. Ini penjual juga pembeli kambing yang tidak asing lagi di daerah sini ya. Kalau saya mau menjual itu juga lewat maklar ini, Pak Suprianto. Sekarang saya akan pergi ke daerah Kabupaten Bantul. Waduh toh, iki gunung gak akuar ning Bantul. Waduh toh, antar kabupaten loh, Bos. Saya akan mengantarkan dia mau belanja ya. Belanja iki yo kambingnya ora kurus sembarangan gitu. Tapi sebelum kita berangkat ke peternakan yang mau dituju oleh Bapak Suprianto ini, silahkan subscribe dulu video saya biar kita tambah peseduluran, tambah persaudaraan ya toh. Nah, jadi niki kekancane awake dhewe saya kenceng ngono lho. Kita berangkat sekarang dan nanti ke peternakan daerah Bantul gitu, Bantul Yogyakarta gitu. Saiki isih ning Gunung Kidul gitu. Biasa ning omahku pating sering krah taun iki. Saiki kita mau mengantarkan Pak Suprianto gitu. Oke, let's go ke Bantul. Ini saya mengantarkan Bapak Supri dengan melihat-lihat kambing yang mau dibeli ya. Lho koyo ngono kae. Kandangnya. Woloro iki to, Pak? Lho ini kambingnya. Ini cowok ya, utawa pejantan ini. Ini baru sekitar 3 bulan. Ini 3 bulan kambing 3 bulan koyong ini. Gitu umur bang ini loh. Gede pak niki. Jadi mana tempat ini? Oh lha niko kok Pak Supri niko kok. Lha ngene bapake nggen pundi, Pak? Oh ya, kok niki tenagane Pak Awit niki. Oh. Kang, eh. Iki jeng tadi lho, Pak. Tugas pinten? 2,5. Oh, 2.500.000, Bos. Dua anak. Tak nek coreke. Ngene Kang Wit entar. Tol Mas. Ganti sapi. Nggih, katanya salong do ganti sapi, Pak nggih, Pak. Nggih. Eh, lahane pakan iku rada ditebang. Ini kurang wong ngudes. Oh. Dadi tebaske kan sik ngono. Kuwi lanang kabeh, Pak, Pak. Oh, jantan. 3 bulan. 3 bulan bos itu beneran umur 3 bulan babone ya kaya ngono e. Babone nek ngono kuwi tekan pira ya Pak kuwi Pak? 3,5. Kuwi babon semono lho Bos. 3,5 kuwi bedongor kan kuwi. Anak-anak ya kuwi sing bakal di bawa kok sama Pak Suprianto ya ini. Ternyata sudah jadi rembukannya. Rembukannya tadi sudah jadi nih. jenisnya rapatek drong kaya ono kuwi apa ono kuwi pek pek
Pacane meteng meneh ya, Pak, Pak. Ya lagi kawin. Untune nek untune nek maju iki memang yang bagus gitu. Oh. Kambing sing isih terah itawa untune ngarep ngisor iki kudu maju. Oh, sing sik apik ya, Pak, memang, Pak. Isih terah. Ya kuwi, Bos, kuwi sing biasa jual beli kambing yes. Sing genah sudah paham babakan perkambingan itu. Dadi ini ya seperti itu menurut keterangan bapaknya ini, Bapak Subrianto. Oke. Lihat-lihat yang lain, lihat-lihat yang lain, Bos. Nah, ki peternakane kaya ngene iki gan duse. Oh, duse ganteng-ganteng to. Monggo nek arep dolan rene, po siap menghubungi teman saya itu, Bapak Supriyanto juga siap mencarikan kambing-kambing yang jenis seperti ini. Nah. Ki babon-babon. Pejantane iki pejantane iki gantenge lah lumrah. Jantane bos. Gagah to. Gandane lho bos iki. Gandane dan jos. PE ayo iki sayange mripate loro iki matanya agak sakit itu. Dan ini yang lain lho. Nah ini di kawasan Bantul daerah Parangkesumo daerah pesisir ya bos ya. Wah niki oh ya saya jauh dolane iki anake cilik-cilik ya dikeloni sien. Wah, pacane ya wis tuwa tenan iki. Salong. Kae. Kupine. Lah iki wedhus sapa, Pak, iki, Pak? Sing lor dhewe iki. Jawa randu. Oh, jawa randu. Wah, kupinge lempet iki. Kuyo tekan piro ya, Pak, ini? Sing Jawa Randu iki. Ya paling 1 juta. Ya regane 1 jutaan. Wedok ya, Pak, Pak. Wedok. Doro isen pacake. Soalnya pentelnya belum menggelambir itu jadinya masih doro. Ini paling ora mana. Pindu ping 3 iki, Bos, kaya niki. Oh. Yo peternakan gini. Oh, nek pengen wedhus-wedhus sing model kaya ngene ya silahkan dolan ke sini. Nanti bisa dinegokan sama maklarnya ini, teman saya. Ya toh. Ayo nek aku ora patek iguh babakan ini jual beli, ya. Oh, iki babakan sapine kaya niki ning aku ora ngerti iki sapi model kepriye. Kayak kepriye apa ya sapine ya ngene iki 6 bos. Ya ayu-ayu. Sapine sing wedokane ya wedok kabeh ding bos. Kita lihat-lihat kambing lagi. Biasa stok pakan kambing. Lihatlah bos, stok pakane. Ya toh. Nah, sing ngene iki apa, Pak, iki? Jawa randu. Jawa randu ya, koyo ngene ya.
putih-putih kabeh ning iki ora diranggon iki, Bos. Genen salong. Yo ganteng ya, Bos. Nggih. Ganteng ra jamaah. Ini kita kan piro ya Pak iki Pak? Iki paling ras 1500. Iki? Iya. Kira-kira umur piro ya Pak? Ini sekitar 6 bulan. Iki Bos, iki 6 bulan ini sedengan iki. Yo pamane diperkirakan 5-6 bulan iki wis tekan 1500 ya niki. Apik to? Apik. Pengen jaran ya kae Bos, kae jaran kae. Ayo jaran nah. Ning aku wedi nyedhak kepengkal buhurku malah kor kelengkengan aku mengko. Biasa. Proses. Oke. Dengan pakarnya, pakar kambingnya. Proses mau dibawa ke gunung ini Bos ya. Iki carane. Bisa Anda lihat proses pengikatan darurat untuk dibawa ke tempat rumahnya ya, kandang baru. Dibawa ke kandang baru. Ayo. Nah, ini semua pejantan, Bos, yang dibawa oleh Bapak Suprianto ini. Mas. Wis. Ora ana kancinge. Ora ana kancinge. Perkalian. Nah, oke Bos, saya sudah sampai ke tempat Bapak Suprianto yang tadi telah memilih atau telah mengambil itu apa kambing yang sudah dibelinya itu. Nah itu silakan, karena sudah sampai sini 3,5 saja mau dinego itu, silakan. Oke toh. Nah itu, dan tugas saya mungkin tinggal memasukkan ke kandang yang baru, dan saya akan membantunya nanti saiki agak pegangan masalahnya. Nanti akan saya ikut membantu memasukkan ke dalam kandangnya itu. Nah ini soalnya agak wedangan ngisis panasnya orang jamak kalau yang ini gizi itu wedangan syukur-syukur ngantek dintek ke sak gelas-gelas itu. Oke, nantikan saya membantu Pak Suprianto memasukkan ke kandangnya itu. Oke. Oke Bos, itu sudah dimasukkan ke kandangnya itu. Jadi begini Bos, Tugas saya untuk mengantarkan Pak Suprianto dalam mengambil kambing dari Bantul sudah selesai ya Bos. Begitu, semoga Anda tidak bosan dengan video-video saya. Oke, begitu dulu video dari saya. Salam ternak, Mas Eko Ternak Kambing Channel, channelnya Wong Ingon-Ingon ya. Begitu dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.